Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi wa a'udzu bana bil ibadah. Ya hayyul ya qayyum ya hayyan ya manan ya dayyan ya sultan ya jal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al maq'adal mukarrabah indakal yaumal qiyamah. Waqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina aman wa kanu yattaqun. Wa qala aidan innalladzina yu'dunallah innalladzina yu'dunallaha wa rasulaha wala la'annahum fid dunya wal akhirah innalladzina yu'dunallah wa rasulahu. Sesungguhnya barang siapa yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'annahumullah, bahwasanya laknat Allah di dunia wal akhirat, laknatnya Allah akan diturunkan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya akhir-akhir pekan ini banyak sekali penghinaan, pencacian kepada para-para ulama, kepada para-para habaib yang kelak nantinya akan mempecah belahkan umat, menjadikan provokator di dalam kontribusi baik Nahdlatul Ulama ataupun Front Pembela Islam. Bahkan surat Al-Ahzab ini diriwayatkan bahwasanya sanad yang paling mu'tamad, sanad yang paling kuat di sini dikatakan oleh Abdurrahman Ibnu Zaid dari Abdullah Ibnu Mughafal Al-Muzani yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada para-para sahabat, takutlah kepada Rasulullah, takutlah kepada cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan munkarat, dolalat, syai'at yang kelak nantinya akan menjadikan penghancur daripada umat. Innalladzina yu'dunallah. Sesungguhnya barang siapa yang menyakiti Allah wa rasulahu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'annahumullah, bahwasanya laknat Allah fid dunya wal akhirat, azab Allah di dunia dan di akhirat begitu besar. Adadalahum adaban muhina, maka siksaan Allah bagi siapa orang yang mencaci maki, menghina para-para aulia, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan hinakan. Bahwa celakalah bagi seseorang yang mendustai apa? Mendustai keutamaan Ahlul Bait. Mencaci maki para ulama, mengadu domba para ulama. Bahkan akhir-akhir ini zaman sudah semakin tua. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya pernah mengatakan, akan datang satu zaman, yufarriuna minal ulama fayabtialahum bisalasin. Allah angkat bahwasanya seluruh lari daripada ulama, seluruh menghina para ulama, seluruh mengadu domba ulama. Akan datang satu zaman, yufarriuna minal ulama fayabtialahum bisalas, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan bala. Yang pertama, Allah angkat keberkahan rezekinya. Berapa banyak kita dipersulit oleh tingkah laku diri kita sendiri. Kita dipersulit oleh jiwa-jiwa kita. Bahkan kita tidak pernah mengenal mana halal, mana haram. Mana pendidikan yang harus didahulukan, tarbiyah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang pendidikan dunia. Jadinya di zaman sekarang ini para anak muda, para orang tua tidak pernah memberikan nafkah secara batin, secara ilmunya. Pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditanamkan. Cinta kepada ulama, cinta kepada Rasulullah harus ditanamkan. Agar apa? Agar kelak kehidupan kita nanti penerus bangsa, negara, bahkan pejuang untuk menjaga ketauhidan, kemurnian makna la ilaha illallah, yang artinya la ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah, bahwasanya tiada Allah, bahwasanya tiada Tuhan, bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah, bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita tanamkan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit yang kedua, yaitu sultanan zaliman, pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena sebab kita jauh daripada ulama, kita jauh daripada majlis-majlis Allah, kita jauh daripada Rasulullah.
yang kita harusnya kita meminta pertolongan kepada ulama. Sebab musabab turunnya rahmat, maghfirah, ampunan. Sebab musabab turunnya cucuran rahmat, cucuran daripada syafaat, yaitu melalui para ulama. Bahkan akhir-akhir ini ada yang menghina, bahkan dari kalangan-kalangan yang dikatakan tidak pantas saya katakan, tidak pantas dikatakan, yang sekarang ngetren ini bahasanya ada lonteng nahabi, lontek buntung nina Habib, sedangkan Habib adalah darah daging Rasulullah. Apa buktinya bahwasanya kita harus taat, cinta, menghormati para ulama, terlebih-lebih duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imam besar kami, komando daripada Habib Rizik Muhammad bin Syihab. Apa hum israti, mereka dari tanah hum israti, mereka adalah keturunanku. Siapa ahlul bait? Darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqa min tinati, mereka diciptakan daripada tanahku. Tanahku ini adalah ahlul bait, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah para habaib yang bertebaran di mana? Di bumi pertiwi itu Indonesia. Makanya kalian NU Nahdlatul Ulama, kalian mengaku murid daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai guru yaitu Khalal Khalil Bangkalan. Khalal Khalil Bangkalan sanadnya bersanad kepada Sunan Ampel. Sanad daripada Sunan Ampel yaitu kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bersanad atau bergerak habai atau zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian jangan pernah mau diadu domba oleh sesuatu oknum yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan untuk diri kita, bahkan memperbelah, memperpecah belah umat Indonesia, sehingga umat yang satu, umat yang lain, FPI dan Banser, FPI dan Nahdlatul Ulama diadu domba. Sedangkan hakikatnya Nahdlatul Ulama yang tulen, andai Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih hidup, dia pun akan menghormati cucu yaitu Habib, yaitu cucu Rasulullah, yaitu para habai, para duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah daging mereka, fawailul lil muqaddimina, maka celakalah bagi mereka, bifadlihim, bagi mereka yang mengingkari keutamaan-keutamaan para habai, yaitu ahlul bait, darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabahum ahaballah, barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah cintai. Man abgadahum abgadahullah, barang siapa yang membenci keturunan Rasulullah ahlul bait, maka Allah subhanahu wa ta'ala membenci mereka. Oleh karena itu, apakah ada ketika itu para sahabat menanyakan, gila, ada yang bertanya kepada Rasulullah, in sholah wa soma, Rasulullah menjawab, qala in sholah wa soma. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia sholat, maka na'udzubillahi min dalik, balasannya di dunia dia dikatakan, siapapun jenis kalangannya, mau dia dari abuya, mau dia dari kiai, mau dia daripada ustaz, mau dia ulama, mau dia orang-orang yang awam, mau dia orang-orang seperti kita, maka tetap balasannya ketika di dunia, balasannya siapa yang membenci darah daging Rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan dia adalah seorang munafik di dunia. Dan ketika kelak nanti di yaumul akhir, kelak dia akan dibangkitkan bersama orang-orang Yahudi wa Nasrani. Bahkan ada salah satu riwayat yang mengatakan, jangankan masuk surga untuk mencium aroma, bau, semerbak surga pun dia dilarang, dia diharamkan. Karena sebab apa? Karena sebab menghina, menghadrik, mencaci maki cucu daripada darah daging Rasulullah SAW, para zuriyah habaib. Dan bahkan ini isu dikenakan, ditujukan seluruh media menuju kepada imam besar kami. Agar apa? Agar menutupi kejoliman-kejoliman, agar menutupi para penjilat-penjilat, agar menutupi kerak-kerak bersorban yang tidak bertanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Wahai NU, bukalah mata kalian. Pelajari daripada hadis yang tadi dibacakan. Hum israti, huliqa min tinati, fawailul lil muqaddimina.
takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apakah jaminan salat? Apakah kalian masuk surga dengan pahala-pahala jaminan salat? Kalau saya kelak nanti berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rab, bahwasanya pandangan ini, muka ini, saya bersaksi kepadamu, ya Allah, ya Rab, bahwasanya kami telah menjaga kehormatan juriyah Rasulullah, saya akan masuk surga dengan pahala mencintai para-para habaib juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solatmu, puasamu, ibadahmu, amalmu, jikalau di dalam hatimu membenci kepada juriyah Rasulullah, membenci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membaikot, walaupun anda ulama, walaupun anda kiai, maka pelajari dan pahami, cintailah para habaib, karena dia adalah juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa daripada ada komando imam besar, nahi dan munkar harus selalu diperangi. Oleh karenanya, komando daripada imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab, imam besar kami, komando yang siap kami akan jaga dimanapun kehormatannya akan kami jaga. Jadi jangan pernah anda membenci, jadi jangan pernah anda katakan di dalam hati anda menghapus kecintaan kalian kepada habaib zuriyah Rasulullah. Saya sampaikan, karena pahala sholat belum tentu anda bisa menjadikan jembatan untuk masuk kepada surga. Al-Quran anda, hafalan anda, amal anda, belum tentu jaminan anda bisa menghantarkan kalian masuk kepada surga. Karena dikatakan di dalam kitab Nasuhihud Diniyah, apa yang dikatakan? Ibadahnya seperti para nabi, para wali, akan tetapi kampung tersebut dilaknat cuman gara-gara sebab satu, ada perbuatan keji, munkar, madarat, sayiat, dolalat, dia diamkan. Maka anda sungguh beruntung adanya Front Pembela Islam di Indonesia ini, sehingga para ulama, para kiai mewakili, mewakili apa? Mewakili daripada pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat, yaitu nahi dan munkar. Oleh karenanya, kita ketika kelak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang begitu besar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cucuran anugerah yang begitu besar, yaitu dengan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh kita. Para sahabat meneteskan air mata ketika itu karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirindukan oleh para sahabat. Sahabat pernah berkata, jikalau surga itu ada kasturi, jikalau surga itu penuh bidadari, maka tujuan aku bukan aku masuk ke surga, tapi tujuan aku yaitu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita tanamkan melalui sebab-musabab kita cinta kepada juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mewarisi domba oleh rejim-rejim yang zalim, rejim-rejim yang tidak bertanggung jawab, rejim-rejim yang ingin menang adu domba antara organisasi yang paling terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang diwakili oleh Banser, sehingga Banser membuat pernyataan menolak Habib Rizik. Itu anda pikirkan lagi, anda kaji lagi, anda kaji lagi. Saya atas nama pribadi Jaka Selon akan bersabda, akan berkata, akan berfirman dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu innal ladina yu'dunallah yu'dunallahu wa rasulah la'annahum fid dunya wal akhir wa adadalahum adaban muhayna. Lalu saya atas nama Jaka Selon akan bersabda dengan satu hadis, sabda langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti akan membawa jaminan kami para-para pencinta habaib, para-para pencinta ulama, hum israti huliqa min tinati fawailul lil mukaddibina bifadlihim man ahabahum ahaballah wa man abghadahum abghadahullah. Itulah janji kami ketika kelak nanti di umul akhir,
bahwasanya jiwa raga kami sudah dipertaruhkan untuk mencintai juriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan kami, tetes air mata ini adalah lahir daripada hati, hati yang paling dalam, sehingga kami tulus mencintai juriah Rasulullah. Bukan hanya Habib Rizik, bukan hanya Habib Bahar, seluruh para habaib dan para ulama yang senantiasa berjalan di garis yang lurus, yaitu sami'na wa ato'na, di dalam merangkul ukhuwah Islamiyah. Itulah kelak nanti yang ada jaminan di yaumul akhir nanti. Jaminan saya bukan dengan sholat saya. Jaminan saya bukan dengan Al-Quran saya. Oh, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, belum tentu masuk surga. Jikalau di dalam hatinya masih membenci juriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya bersaksi kepada Allah, ya Allah, ya Rab, dengan ayat yang tadi, dengan hadis yang tadi, maka kumpulkanlah aku bersama para juriah Rasulullah, bersama para anbiya wal mursalin, bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam riwayatnya, yang diriwayatkan di dalam hadisnya, yaitu man jaro aliman faka'an nama jaroni, man sofaha aliman faka'an nama sofahani, man jalasa aliman fid dunya pamang jalasana fid dunya ajlas tuhum ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa dia mendatangi, bercium tangan, duduk bersama ulama di majlis-majlisnya Allah, di majlis-majlisnya Rasulullah, maka kelak nanti kami ma'i yaumal qiyamah akan dikumpulkan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jaminan yang akan saya bawa. Itulah jaminan untuk seluruh pencinta para habaib. Itulah jaminan yang kelak nanti yang akan saya jaminkan. Oh, Anda belum paham. Oh, belum jelas. Ditambah lagi, kun aliman, jadilah engkau pengajar. Au muta'aliman, jadilah engkau belajar. Au mustami'an, jadilah engkau pendengar. Au muhibban, jadilah engkau pencinta ilmu, pencinta ulama, pencinta habai. Wala takun khamisan patuh lika, maka jangan engkau jadi yang kelima. Siapa? Pengkhianat, penjilat, pendusta, bangsat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi untuk mengadu domba ulama habaib, bahkan mengadu domba antara organisasi dengan organisasi yang lain yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama di bawah naungan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Front Pembela Islam di bawah naungan imam besar kami, yaitu Habib Rizik Syihab. Jadi jangan pernah kalian mau diadu domba, kaji lagi, mengaji lagi, jangan pernah, sehingga kita kelak merugi. Apa yang dikatakan rugi? Celakalah, rugilah kalian membawa amalan-amalan sholat, kalian membawa amalan-amalan zakat, akan tetapi kalian tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW, tidak memandang bisa mewajah-wajahnya para anbiya. Karena sebab apa? Kebencian kalian terhadap juriah Rasulullah. Jangan sampai itu terjadi kepada diri-diri ikhwan, ikhwat, muslim, wal muslimat. Harus selalu bersatu, harus selalu bersama, merangkul antara satu rangkulan dengan rangkulan lain, sehingga Islam ditakuti oleh seluruh dunia. Islam berdiri tegak. Islam ditakuti oleh seluruh dunia ini di bawah naungan, di bawah kalimat, di bawah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi jangan sampai ada lonte-lonte lagi yang menghina imam besar kami. Jangan sampai ada orang oknum-oknum, mau kiai ke, mau abuya ke, atau terlebih-lebih daripada habaib, yang memprovokasi, memprovokator, penolakan imam besar kami ke wilayahnya, ke kampungnya, ke desanya, ke kotanya. Maka kaji lagi hadis tersebut. Al-fakir al-do'ib, mungkin salah, maka luruskanlah al-fakir al-do'ib. Akan tetapi al-faqih al-do'if tidak akan pernah mengurangi kecintaan saya kepada juriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah amalan yang telah akan nanti al-faqih bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai bagi orang yang mencintai juriah Rasulullah. Man ahabahum ahabamullah. Itulah kecintaan kita kepada para juriah Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indakal yaumal qiyamah. Zafar artuyur itu ketika di surga
dia relakan seluruh jiwa raganya untuk Rasulullah SAW, untuk perjuangan Islam. Makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ja'far At-Tuyur ketika itu mati dalam keadaan mati syahid. Untuk apa kita hidup mulia? Untuk apa kita hidup enak? Harta, tahta, kalian, bukan itu warisan yang diwarisi oleh Nabi. Warisan yang diwarisi oleh Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Terlebih-lebih ulama plus juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far At-Tuyur itu berterbangan, mati dalam keadaan mati syahid. Tangannya buntung, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kedua sayap. Karena kenapa? Karena dia berjuang membela agama Allah. Bilal bin Rabah tidak mau azan selama 2 tahun. Bilal bin Rabah di Madinah, selalu bersedih, selalu menangis, tetesan air matanya berkucur. Lalu Bilal bin Rabah ditanya oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Wahai Bilal, kenapa engkau tidak mau azan?" "Aku tidak mau azan karena ketika aku mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku teringat. Aku sedih karena teringat kebersamaan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Oleh karenanya, Bilal bin Rabah ketika itu bertanya kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Wahai Abu Bakar Ash-Shiddiq, apakah engkau ketika memerdekakan aku karena Allah apa karena dirimu?" Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Karena Allah, lillah billah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka izinkan aku pindah karena aku tidak kuat menahan rasa rindu aku kepada Nabi Muhammad, kesedihanku yang begitu mendalam." Maka ketika itu Bilal bin Rabah pindah dari mana? Pindah dari Madinah ke Sam selama 2 tahun. Akan tetapi dari atas seperti Nabi Muhammad, dari bawah seperti Nabi Muhammad, dihampirilah Hasan dan Husain, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan sanadnya kepada Jenderal Abidin. Nah, inilah sanad daripada Jenderal Abidin, yang darah daging Rasulullah yang ada di Indonesia adalah para habaib. Bahkan Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, itu pun adalah darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu mendatangilah Bilal bin Rabah, kaget. Apa yang diperintahkan Hasan dan Husain? "Aku mewakili daripada datukku. Aku mewakili daripada kakekku." "Wahai Bilal, ajanlah wahai Bilal demi datukku, demi kakekku tercinta." Ketika itu Bilal bin Rabah ajan. Karena apa? Karena perintah daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah ketika itu tenggelam dalam air mata, menangis seluruh. Bahkan di situ umat mengatakan, "Nabi Muhammad hidup kembali, Nabi Muhammad hidup kembali." Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh meneteskan air mata, seluruh menangis membanjiri. Akhirnya kota Madinah menangis. Karena kenapa? Karena kerinduan sebab musabab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka celakalah bagi kalian jikalau kalian membenci darah daging Rasulullah, membenci Rasulullah, membenci Allah, tidak menjalankan perintah Allah, bahkan kalian mengadu domba demi kepentingan. Maka celakalah orang tersebut kelak nanti di umul akhir tidak bisa memandang siapa? Memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika itu. Abu Bakar Ash-Shiddiq begitu rindu, Abu Bakar Ash-Shiddiq begitu senantiasa indah sekali melihat apa? Melihat muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Abu Bakar Ash-Shiddiq, katanya engkau lapar." "Iya Rasulullah, aku tidak kuasa melihat keindahan mukamu sehingga aku makan pun tergesa-gesa dan ingin kembali lagi, ingin memandang muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bahkan Ja'far At-Tuyur meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah, "Ya Allah, ya Rob, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob, pertemukanlah aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar aku bisa memandang muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi kalian merugi. Jadi kalian tidak akan beruntung jikalau kalian masih di dalam hati kalian tersimpan rasa benci kepada juriyah Rasulullah, tersimpan rasa adu domba, tersimpan rasa kebenaran paling benar, oh paling hebat. Akan tetapi Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Ciri daripada rahmatan lil alamin lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kita tuangkan kepada juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya itu saja
yang mudah-mudahan dapat dipahami sehingga perkataan sedikit dari Al-Fakir menjadikan pembuka hati-hati kalian pembenci daripada Habib Rizieq, menjadikan kalian terbalik cinta Allah turunkan inayah dan hidayah sehingga kita lebih mencintai para ulama, para habaib, khususnya imam besar kami. Oleh karena itu, cintailah para nabi, cintailah para juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah para ulama, dan terus jaga kesatuan, jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga akidah. Jangan pernah kita mau dipecah belahkan oleh orang-orang yang sedikit sekali pemahamannya, akan tetapi mudah berargumentasi, dan kalian celaka dan merugi sehingga kalian masuk daripada golongan-golongan orang tersebut. Al-mar'u ma'aman ahabbah, barang siapa yang mencintai apa-apa yang dicintai di alam dunia, maka kita kelak nanti akan dikumpulkan apa-apa yang kita dicintai di alam dunia. Kita cinta terhadap dunia, maka kita kelak nanti akan menjadikan seseorang yang laknat. Kita cinta terhadap ulama, maka kita akan dikumpulkan bersama para ulama. Walaupun kita tidak bisa sepenuhnya, sedikit demi sedikit kita mencintai para ulama, maka kita kelak, barang siapa yang mencintai mahbuban lil mahbub wa muhibban lil mahbub, apa-apa kita cintai, maka kita kelak nanti akan dikumpulkan dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul di surganya Allah, dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.